Halo semuanya guys, balik lagi di channel Brilrik BR. Di video kali ini kita nggak bakal bermain game dulu, tapi lebih tepatnya kita akan membahas info game. Jadi sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu. Klik juga ikon loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi kalau saya upload video baru lagi. Jangan lupa juga follow Instagram saya @brilrik_. Jadi buat kalian yang belum follow saya di Instagram, bisa follow saya juga langsung aja. Follow di Instagram brilrik_. Nah, jadi apa nih yang bakal kita bahas di video kali ini? Jadi yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang game Universal Truck Simulator by Dual Carbon. Jadi ada info terbaru nih dari Dual Carbon untuk game UTS atau Universal Truck Simulatornya, yang mereka berikan melalui Discord ya. Infonya itu diberikan di Discord. Jadi buat kalian yang mau dapat langsung info dari mereka juga, bisa gabung Discordnya mereka. Mungkin nanti kalau bisa saya bakal taruh juga linknya di deskripsi, biar bukan cuma saya aja yang masuk ke Discordnya mereka ya. Ya pokoknya nanti saya taruh lah di deskripsi ya untuk link Discordnya, kalau misalnya kalian mau join ke Discordnya mereka. Jadi langsung aja kita buka servernya Dual Carbon ini ya. Jadi di sini ada announcement untuk game mereka. Kita coba lihat dulu. Waduh, kok agak nge-lag ini. Komputer saya kenapa agak nge-lag, guys? Nah, ini dia ya. Akhirnya udah kebuka ini di Discord. Nah, Dual Carbon kemarin pukul 2:59 AM. Nah, mereka memberikan sebuah footage in game di mana mereka lagi testing gamenya di map Bavarian Mountain Road atau jalan di Bavarian Mountain. Buat kalian yang belum tahu, tadi saya juga belum tahu sih Bavarian Mountain itu di mana. Ternyata Bavarian Mountain itu adanya di Jerman, guys, ya. Jadi ini adalah jalanan di Jerman di Bavarian Mountain. Ini videonya sebenarnya nggak panjang ya. Kayaknya lebih panjang saya ngomong daripada video ini. Kita coba langsung lihat aja. Di sini ada 3 video sih ya. Nggak tahu juga apa bedanya guys dari 3 video ini. Coba kita putar video yang pertama. Oke, kita coba perbesar dulu ya. Oke, ini video yang pertama, langsung kita play aja. Nah, ini dia guys tampilan di jalanan Bavarian Mountain-nya. Kalian bisa lihat awannya itu bagus banget ya untuk area pegunungan ini. Dan kita coba play lagi, ini singkat banget ya videonya. Dan untuk bagian awannya itu kayak ada kabut-kabut gitu sih, atau videonya yang kabur ya. Nah, kalian lihat ada kayak kabut-kabut gitu, terus pepohonannya juga ada banyak guys. Jadi saya kira di game ini nanti bakal banyak juga pepohonannya. Dan semoga aja walaupun pepohonannya banyak, gamenya bisa tetap lancar ya. Jadi nggak bikin berat untuk rendering pohon yang banyak itu. Semoga aja sih. Nah, itu dia untuk video pertama, cuma 14 detik ternyata. Lalu ada video kedua guys. Kita coba perbesar lagi untuk video kedua ini. Nah, ini dia jalanannya lebih landai dari yang sebelumnya ya. Bisa diperhatikan di sebelah kiri kanannya itu bukan jurang dan gunung seperti yang sebelumnya. Ini jalanannya lebih landai tapi masih di area pegunungan apa tadi ya, saya lupa. Itulah pokoknya ya. Nah, ini videonya cuma 21 detik. Dan ini dia guys. Oke, di bagian sebelah kiri ini ada penghalang ya, atau semacam pembatas jalan biar nggak terjun ke jurang gitu kendaraan kita. Dan seperti yang sebelumnya juga masih banyak pohon-pohon. Dan kalau kalian lihat lebih teliti di bagian sebelah kiri ini, itu ada sungai. Ada sungai ya. Kita coba perhatikan, nah itu ada sungai guys. Di bagian bawah itu ada sungai. Dan kayaknya di depan sana itu jadi lebih luas lagi sungainya. Nggak tahu juga ini sungai atau danau.
Soalnya nggak dikasih lihat detail, cuma 21 detik, singkat banget videonya. Lalu kita coba ke video yang ketiga kali ini. Kita coba perbesar, guys. Dan lagi-lagi videonya ini singkat banget, cuma 14 detik. Nah, ini dia untuk video ketiga ya. Jadi untuk video ketiga dari Dual Carbon di sini memperlihatkan masih di Bavarian Mountain, truk yang membawa muatan kayu yang cukup banyak di sini. Iya guys, banyak banget ini muatan kayunya guys. Hampir penuh ya. Semoga aja sih untuk tarikan dari truknya nanti bisa realistis. Jadi pastinya kalau kayu yang dimuat sebanyak ini pasti tarikannya jadi lebih berat, begitu juga dengan muatan-muatan lain. Dan di sini pohon-pohonnya masih banyak banget. Dan di sini awannya lebih cerah dari yang sebelumnya ya. Oke. Ya, cuma kayak gitu aja guys. 14 detik singkat banget ya. Nggak banyak yang bisa kita explore selain pegunungan Bavarian Mountain-nya. Ya, banyak pohon-pohon, banyak tumbuhan-tumbuhan, rumput-rumput juga di sebelah kanan ini. Bisa kalian perhatikan ya. Banyak banget tumbuhan rerumputan dan bunga-bunga. Ya, kayak gitu kira-kira guys. Lalu, apa lagi ya yang bisa kita lihat? Jadi, ada beberapa hal penting yang bisa kita lihat di map Bavarian Mountain ini. Yang pertama, ini. Perjalanan truknya ya. Bisa kalian lihat dengan memuat kayu yang banyak. Terus, banyaknya pepohonan-pepohonan di game ini nantinya juga bisa disimpulkan seperti itu ya. Bahkan sampai di gunung-gunung yang jauh di sana itu masih banyak banget pohon-pohonnya gitu guys. Dan juga tadi kita sempat melihat adanya danau atau mungkin sungai ya. Tapi setahu saya cari tadi di Google Maps Bavarian Mountain itu kayaknya ada danau sih emang. Ya, kalau saya nggak salah guys. Tapi kalau di antara kalian mungkin lebih tahu dari saya, mungkin bisa dikoreksi ya. Kalau saya salah, koreksi aja langsung di kolom komentar. Oke guys, jadi mungkin itu aja sih info yang diberikan oleh Dual Carbon kepada kita kali ini melalui Discord-nya mereka. Ya, saya harap sih gamenya ini cepat rilis ya. Ya, katanya sih mereka bakal rilis sebelum Ramadan, diusahakan seperti itu. Tapi nggak tahu juga kalau ada halangan nantinya atau gimana. Ya, kita doain aja yang terbaik buat game Universal Truck Simulator supaya cepat rilis. Dan semangat buat Dual Carbon yang ngembangin gamenya. Oke guys, jadi mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di next video.